Bandung memang surganya kuliner, guys. Selalu ada kafe maupun restoran baru yang menyajikan menu-menu unik yang bisa menggugah selera para penikmat kuliner. Marsha, kamu ngapain? Aku kan pengen jadi K-pop. Enggak, kamu gak mirip tapi. Kamu berusaha keras banget ya? Iya dong. Oh, Pinocchio. Iya. Drama Korea ya? Enggak. Seru banget hari ini. Aku dapat referensi dari teman aku yang suka Korea juga. Nah, buat kamu yang suka Korea, di restorannya namanya Jinggu. Makanan Korea semuanya. Yuk, ke dalam yuk. Yuk. Kali ini Marsha dan Sita mau mencoba makanan khas Korea, Jinggu Korean Fan Cafe. Jadi ini adalah kafe gitu, tempat makan, tapi konsepnya semuanya Korea. Tuh, di belakang kita juga kita bisa lihat kayak apa, musik-musik Korea gitu. Korea, ya. Gue bisa request kata. Tadi ini namanya restorannya Jinggu Cafe. Jinggu itu dalam bahasa Korea itu artinya teman. Jadi ya, pas banget kan ini temanya teman, jadi kita bisa sama-sama hangout bareng-bareng sama teman-teman yang emang suka Korea, langsung ke sini terus bisa deh kalian nikmatin konsep Koreanya. Buat kamu pecinta kuliner Korea, kamu bisa mampir ke sini. Dari dekorasi sampai menu-menu yang ada di sini unik-unik. Sambil menunggu makanan, kamu juga bisa request lagu Korea favorit kamu. Wah, wow, iya. Gua mau request, bisa request dong. Tuh, setuju? Makanan yang disajikan di sini macam-macam, guys. Kamu bisa memesannya sesuai selera. Karena kita mau makan. Coba kita buka dulu. Ini kayaknya sih sedap sih wangi-wanginya. Gue mau makan sekalian, gue udah kasih request lagu, nanti bakal diputerin sama mereka, oke? Okay? Ya. Kita lihat aja, oke? Okay? Selamat makan, guys! Selamat makan, let's go! Memiliki tradisi yang unik. Setiap pengunjung yang sudah selesai makan akan diberi selembar kertas yang berfungsi untuk menulis harapan ataupun kritik dan saran. Kemudian kertas tersebut akan ditempel di pohon ini. Jinggu Korean Fun Cafe. Recommended kan, guys?